Puluhan personel Sabara Polres Grobogan bersama anggota Kodim 0717 Purwodadi bahu-membahu melakukan bersih-bersih di kelenteng Hoan Bio Tridharma, Jalan Suhada Purwodadi, Grobogan, Selasa sore. Mulai dari halaman hingga ruang altar persembahan pun turut dibersihkan dari debu yang menempel. Kegiatan bersih-bersih tempat ibadah ini merupakan program dari Polres Grobogan untuk menjadi pelopor kerukunan beragama di masyarakat. Selain untuk memberikan rasa nyaman pada umat beragama dalam beribadah, kegiatan ini juga untuk lebih mempererat sinergitas TNI dan Polri dalam berbagai hal. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, kita sinergitas bersama-sama dengan TNI Polri. Kemudian yang kedua, kita memberikan rasa nyaman terhadap warga masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah. Kegiatan ini sudah bersifat rutin, kita galakan, kegiatan ini kita bentuk, tim peduli tempat ibadah, setiap minggu melaksanakan kegiatan, setiap rutin kegiatannya. Bukan hanya di kelenteng Hoan Bio saja, kegiatan peduli tempat ibadah juga sudah dilakukan di tempat lain, yakni di Pura Agung Sasanaweda. Nantinya kurang lebih 30 personil yang tergabung dalam tim peduli tempat ibadah setiap minggunya akan bergiliran membersihkan tempat ibadah yang ada di Grobogan. Suswanto Saputro melaporkan untuk Net.